semua peminat PUBG Mobile, PMPL MySG musim ketiga akan bermula tidak lama lagi. 20 pasukan profesional akan bersaing untuk hadiah wang terkumpul sebanyak $150,000. Sebelum musim baru ini bermula, jom kita lihat perubahan-perubahan roster di setiap pasukan yang akan bermain di PMPL MySG musim ketiga. Pertama sekali dengan Team Secret yang telah merekrut Jumper dan Fredo dari Yudu Gang dan juga Y2K dari RSG sebagai pemain gantian kecemasan. Team Secret untuk musim ini adalah Fredo, iShots, Matthot, Yuhai Boy dan Jumper. Tingos MPX yang dulu bernama Axis NRL MPX bertambah dua pemain baru dalam skuad mereka untuk PMPL musim ketiga. Pemain barunya ialah Iron Pro yang berpindah dari RSG dan Apo dari Net Brotherhood. Pasukan Dingos MPX sekarang akan merangkumi Epi, Pemburu, Reef, Apo dan Iron Pro. Todak PUBGM yang sebelum ini dikenal sebagai TRX Elementus telah masukkan dua pemain baru dalam skuad mereka, iaitu Kid dan Chocoja. Kedua-dua ini akan bermain bersama Jin Boy dan Genic untuk musim baru PMPL. Untuk musim baru ini, Damansara Esports dan Flash Vision telah bergabung untuk memperkenalkan pasukan baru, DMSFV. Dua pemain ditambah dalam pasukan mereka iaitu Atai dari Net Brotherhood dan pemain barunya Zig Zag. Untuk musim ini, DMSFV diwakili oleh 420, Atai, Zig Zag, Zarm dan Saitama. RSG memasukkan dua pemain baru dalam skuad mereka untuk musim ini. Kim dari TRX Elementus dan jurulatih Damansara Esports, Batman, akan bermain dengan Chillrex, Smallboy dan Voki mewakili RSG di PMPL musim ketiga. Dr. Internet Tauge Ayam memperkenalkan skuad baru untuk PMPL musim ketiga. Antara pemain yang berpindah ialah X-Psycho dari Net Brotherhood, Zizo dari TRX Elementus dan Leto dari Axis NRL MPX sebagai pemain gantian kecemasan. Mereka juga memasuki tiga pemain baru iaitu Hey Noob, Kacang Susu dan Tricky. Skuad Tauge Ayam untuk PMPL MySG musim ketiga merangkumi Hey Noob, X-Psycho, Zizo, Kacang Susu dan Tricky. Anti-Circle yang dulu dikenal sebagai Marlino menambah dua pemain baru iaitu Harm dan Neo. Untuk PMPL musim ketiga, pasukan Anti-Circle diwakili oleh Superboy, Harm, Sniperman, Neo dan Noxie. Pasukan baru L-Class R2K yang dapat slot mereka dari PMCO merekrut seorang pemain baru iaitu Agus Rians. Dia bersama Echo, NSP, Moss Goku, Zix akan membuktikan kekuatan mereka dalam PMPL musim ketiga ini. Satu lagi pasukan yang dapat slot dari PMCO ialah Homeboys yang menambah dua pemain barunya iaitu Zin sebagai pemain gantian dan Obot sebagai pemain gantian kecemasan. Mereka berdua bersama Ajiji, Nook, Ai Naoki dan Sangkon akan membuat penampilan sulung dalam PMPL musim ketiga. Yudu Gang menguatkan skuad mereka dengan penambahan dua pemain baru iaitu Bravo dari Dingos MZ dan Putra dari SMG. Mereka akan bergabung dengan Man Parang dan Drax untuk bersaing dalam PMPL MySG musim ketiga. Dengan semua perpindahan dalam PMPL MySG musim ketiga ini, persaingan antara semua 20 pasukan akan semakin keras dan menarik. Pasukan mana satu akan dinobatkan sebagai juara untuk PMPL MySG musim ketiga dan membawa pulang piala kejohanan ini.